A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah penonton sekalian, apa kata kita sama-sama adik kita belajar tarannum hanya 30 minit saja ya. Jadi kali ini, selepas kita alunkan pemanasan suara, kita ada perbandingan antara tolakan yang bersahaja dan tolakan yang bersemangat ya. Jadi sebelum tu kita akan lantik dulu siapa dia solo? Syahid. Ya, puteri kita iaitu Amelina dan juga adik Umi. Sedia? Sedia. Sama-sama kita mulakan. دواة الحكيم من الحق الجالي ججني صوتك في ناج الجيلي أمسي صوتك في ناع عليا أرسليه مرسلا أم مرسلي هذه الدعوة للحق شذا من شذا هذا الرحيق سلسبي هذه الدعوة للحق شذا من شذا هذا الرحيق سلسبي دم الوريد الظل الذي الكتاب إنه القرآن جدي نوره يا له في الناس من نور عظيم إنه القرآن جدي نوره يا له في الناس من نور عظيم إنه القرآن جدي نوره يا له في الناس من نور عظيم إنه القرآن يهدي نوره يهو في الناس من نور عظيم من نور عظيم. Okay, nampaknya baru 60% penguasaan. Okay, untuk latihan seterusnya kita lihat bagaimana ayat di tangan adik-adik ada kertas. Bagaimana harkat iaitu taranum nahwan. Latihan nahwan harkat yang kedua. Kali ini bunyikan suara nahwan yang kedua. Kemudian bulatkan iaitu dengan gelung. Yang mana tempat yang menarik bagi adik-adik semua. Mana kita rasakan ada tempat yang husnata. Kita pun bulatkan husnata. Okey, dapat? Okey. Cuba kita dengarkan yang pertama daripada Rashid. Fabajasat min husnatash wataina. Bagus, 80%. Kadang-kadang sama dengan apa yang dia rancang. Okey. Cuba Hafif. Okey, terus. Fabajasat min husnatash wataina. Bagus, satu bukaan suara yang menarik. Ada gema, bagus. Okey, Syahin. Fabajasat min husnatash wataina. Okey, betul tempat dia. Tapi masih lagi belum capai kualiti yang betul. Okey, cuba Amelina. Fabajasat min husnata ashrata aina. Bagus, menarik. Pergerakan confident kali ini nampaknya. Okey, cuba Umi, senyum dulu Umi. Macam Amelina tadi, senyum baru buat. Fabajasat min husnata
10 aina. Okey, bagus juga. Bersahaja, rendah sikit dia punya ni. Okey, awatif. Bajasat min husnata 10 aina. Okey, lebih kurang sama ya, adik-adik perempuan. Sama saja pergerakan dia sebab daripada awal tengok dengar Melina buat, yang lain dah ikut. Bila mula dengan awatif, orang lain pun ikut awatif pergerakan. Kalau boleh kita nak biar ada pattern yang berlainan. Okey, kita tengok sini. Yang mana tempat? Okey, ustaz pilih di sini dua tempat, iaitu di ashrata'aina. Yang ni saja, yang lain ustaz tak pilih sebab apa? Nak tunjukkan bahawa sini susah. Ash. Macam mana nak ke ash? Kebanyakan tadi guna ash, kan? Apa kita nak pakai sini? Kaedah apa? Kita dah belajar. Angin. Apa dia? Angin. Kaedah angin. Ataupun kita guna hanya tekanan saja. Ash. Ash. Cuba. Ash. 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 Fembajasat min husnata ash. Nampak? Ash. Tapi semua tak buat tadi. Sebab tak fikir pun nak buat sini. Semua fikir nak buat nata semua kan. Sebab ta ni mat. Husnata asyra. Tak seni. Husnata ash. Itu lagi seni. Asyra ta'ayna. Aina ni kita. Apa dia? Kita cekik dia. Aina. Ai. Cekik. Biar nampak dia tajam. Ashrata'ina. Cuba ash. Ashrata'ina. Aina. Aina. Fembajasat. Fembajasat. Min husnata ashrata'ina. Cuba Afif. Fembajasat min husnata ashrata aina. Belum lagi cukup dia punya gerak ashr ya. Okay, jadi selepas ini kita akan alunkan perbezaan yang kita janjikan, beza antara suara bersahaja dan suara yang betul-betul tegas. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Meri Bertarannum. Berehat seketika. Baiklah, untuk segmen yang kedua kita terus kepada latihan, iaitu sebelum kita masuk banding beza, kita akan alunkan sekali lagi yang mana Zonu Mai yang hanya dapat 40% sahaja. Mana kita nak kepada kelincahan suara kita, otak kita dengan mulut kita mesti sama pergerakan. Di samping tempo. Kalau tak ada tempo tak ada masalah, ni ada tempo dia. Da 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 da, mesti ikut tempo dia. Okay, ready? Ready. Okay, kita nyanyi sama-sama dulu, kemudian kita dah dengar seorang-seorang. Okay, satu, dua, mula. Kita mulakan. Tengok perkataannya. Wannu ma'i lilhabbi wannu ya ahlil waram. Wannu ma'i wannu ruddu alhubbi salam. Wannu ma'i lilhabbi wannu ya ahlil waram. Wannu ma'i wannu ruddu alhubbi salam. Okey, dapat? Dapat. Okey, kita nak dulu gabungan suara daripada adik-adik putera kita. Okey. Jadi, tegak. Mula. Wannu ma'i lil'ubbi wannu ya ahlil gharam. Wannu ma'i wannu ruddu alhubbi salam.
Quran. Bagus. Okey, kita dengarkan daripada adik putri kita, ready? Okey, kita seluruhkan suara dia. Tekan sini aja, seluruhkan suara dia ni. Okey. Ready? Kuat juga. Ready, Umi? غنوا معي للحب غنوا يا أهل الغرام غنوا معي غنوا ردوا الحب السلام غنوا معي للحب غنوا يا أهل الغرام غنوا معي غنوا ردوا الحب السلام غنوا معي غنوا adik lelaki bila dengar aja wanu mai lopo, adik perempuan bila wanu mai mai jawab kan wanu mai mai dia wanu mai buat dia tak sporty langsung adik lelaki kan. Okey, itu adalah latihan untuk kita lancar fasih berbahasa Arab. Kalau kita tak fasih berbahasa Arab, macam mana kita nak alunkan Al-Quran dengan baik? Kerana Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Kita belajar Quran nak supaya teranum kita bagus. Pergi duk berlatih cara orang putih bercakap. Here to parking, duk main juga here. Tapi jadi macam mana kita nak? Maknanya sebutan kita tu lebih kepada Mirabbikum, Mirabbikum. Che, Mirabbikum. Patutnya Mirabbikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang putih bercakap. Patutnya Quran ni kita nak kepada Luhun Arab. Okey, latihan alunan kali ni itu banding beza harakat. Kita telah buat hari tu, macam mana tak tertari. Ingat lagi? Kita dengar. Tabtari marbata azruan. Yang pertama. Sekali lagi, cuba kita dengar. Daripada adik Rashid. Adik Rashid ya. Dengar daripada Rashid. Kita tengok bagaimana muka dia. Kita buat tengok eh. Mana dia punya ni eh? Okey Rashid, terah. Tabtari marbata azwajik. Bagus. Okey. Kita dengar yang kedua. Beza dia, kita tengok harkat yang sama, harkat sama tapi tolakan suara yang berbeza. Tabtari marbata azwajik. Harkat sama tapi tolakan dia, suspension dia lebih banyak. Dia punya spring dia lebih melantun tinggi. Tabtari marbata azwajik. Tadi yang kita dengar mula-mula tadi bersahaja. Tabtari marbata azwajik. Tabtari marbata azwajik. Nampak beza dia? Okey, kita dengar sekali lagi. Yang pertama. Tabtari marbata azwajik. Cuba buat. Tabtari marbata azwajik. Okey, yang kedua. Tabtari marbata azwajik. Mula. Tabtari marbata azwajik. Spring dia tak berapa bagus. Tabtari marza. Mana terjung lubang ke? Masih lagi melantun dia punya. Okey, lepas ni kita akan latih lagi mengenai banding beza harkat. Kemudian kita akan masuk kepada taranum bayati harkat yang keempat. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini tentunya dalam rancangan Beri Bertaranum. Nampaknya adik kita tak sabar-sabar lagi untuk mengalunkan harkat yang keempat pada surah Az-Zariyat. Tapi sebelum tu banding beza tadi belum lagi tercapai. Tengok bagaimana
Cuba lihat pada perkataan mardat azwajik, ya, azwajik. Kemudian yang ni tabtari ni, yang kedua mesti dia punya spring dia mesti nampak kelainan dia. Cuba kita buat yang pertama. Satu, dua, mula. Yang kedua. Apa yang beza? Yang paling nampak sekali iaitu bulu kening. Maksudnya dah jadi gini dah. Yang pertama ni tabatari, tak ada tabatari. Bulu kening nampak? Kalau harkat yang biasa tolakkan macam tabatari mardata azwajik. Tabatari dah jadi kedut dah. Rasyid pun sama jadi macam tu kan. Itu beza dari segi banding beza dari segi wajah muka kita. Kalau muka kita tak ada beza, maknanya dah pastinya tak betul. Okey. Kemudian kita masuk kepada target kita, iaitu surah Az-Zariyat. Was-sama'i zatil hubuk innakum lafi qawlin mukhtalif. Kali ini juga dengan gaya qita'ah. Harkat yang keempat, gaya qita'ah. Okey, bila Ustaz sebut saja bayati harkat yang keempat, dah terbayang macam mana dia punya lagu dia. Okey, cuba lihat sini. Was-sama'i zatil hubuk, berhenti qita'ah, kemudian innakum lafi qawlin mukhtalif adalah jawab kepada harakat yang keempat. Okey, kita dengar dulu pattern daripada awatif. Silakan. Was-sama'i zatil hubuk innakum lafi qawlin mukhtalif. Okey, yang pertama tadi was-sama'i zatil hubuk qita'ah, tapi tidak bertenaga. Nampak? Bila jawab tadi ada harakat tapi kita rasa pun tak puas, eh? Buat dah berhenti dah. Hubuk dah habis dah ayatnya. Kemudian ambil balik innakum habis mukhtalif. Kita pun terjawab sendiri. Hai, rasa lemah harakat ni. Baik aku sambung. Nampak? Qita'ah ni sebenarnya peranan qita'ah apa dia? Supaya lebih bacaan kita tu nampak berseni. Kalau kita buat qita'ah tak seni, tak payah buat qita'ah, terus sajalah. Naik terus. Okey, kita dengar seorang lagi. Pattern daripada Rashid. Okey, cuba Rashid. Was-sama'i dhatil hubuk. Bagus. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Tak ada guna. Mukhtalif. Maknanya macam kita nak U-turn tak lepas. Kita U-turn kereta sangkut di bider. Maknanya tak sempat. Okey. Was-sama'i dhatil hubuk. Mula. Was-sama'i dhatil hubuk innakum lafi qawlin mukhtalif. Mula. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Okey, sekali lagi wasama, kemudian kita tutup. Satu, dua, mula. Was-sama'i dhatil hubuk. Tarik nafas. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Okey, jadi begitulah harkat yang keempat, yang mana kita perlu susun cara apa ni, terapi. Maknanya dari segi itu kita dah rancang macam mana kita nak sama'i zatil hubuk, kemudian tempat mana kita nak naik, tempat mana sendi dia lafi. Jadi semua itu kita kena fikir. Jadi insyaAllah pada episod yang akan datang kita akan ambil balik daripada harkat pertama sampailah harkat keempat. Kita akan baca secara non-stop straight tapi bersemangat. Jadi sampai sini dulu, kita jumpa lagi pada episod yang akan datang, tentunya dalam rancangan Mari Bertarannum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.